Ya, apa sih bahagia itu? Kalau bahagia itu masih materi berang, ya kita masih berat nantinya. Tapi kalau kita udah bergeser bahwa bahagia itu bukan materi, maka insya Allah ini akan membuat kita mudah untuk meninggalkan perkara yang diharamkan, meskipun secara materi lebih lebih terlihat, secara kasat mata kita lebih terlihat menjanjikan. Ustaz, kan memang secara secara sederhananya Ustaz, memang sih ninggalin itu mudah bagi yang sudah punya keyakinan Ustaz, gitu Ustaz. Ya misalnya udah tinggalin riba, iya bagi dia udah tinggalin aja gitu. Katanya kenapa? Allah akan ganti semua gitu. Itu kan karena yakin. Nah masalahnya bagaimana caranya menumbuhkan keyakinan Ustaz? Menumbuhkan yakin bahwa apa iya kalau aku resign nanti ada gaji gitu San. Ini problem San. Apa iya kalau aku buka jilbab, apa iya kalau aku pakai jilbab nanti aku akan dibukakan pintu rezeki, karena aku lihat teman-temanku hijrah makin susah Ustaz gitu. Nah, jadi ketakutan Ustaz gitu. Boleh Ustaz kita dibimbing bagaimana caranya agar keyakinan itu tumbuh gitu. Gitu Ustaz. Ya, ya. Baik, ya betul sekali. Jadi ini tantangan ya, tantangan. Sebenarnya meninggalkan apa yang Rasul larang itu harusnya mudah, harusnya. Tetapi kok berat, kenapa? Karena itu tadi adalah karena hawa nafsu kita sebenarnya. Dan ada pertimbangan-pertimbangan tentang resiko-resiko tertentu di masa yang akan datang. Misalnya kalau saya begini, jangan-jangan jadi begitu nanti. Kalau saya resign dari perbankan sebagai apa? Sebagai customer service misalnya, sebagai apa? Jangan-jangan nanti jadi nganggur, nggak punya pekerjaan. Bagaimana dengan menghidupi anak dan istri dan seterusnya? Jadi saya tambahkan, berarti yang membuat kita berat itu bukan hanya karena hawa nafsu kita yang terlalu cinta pada sesuatu yang haram tadi, tetapi bisa jadi juga karena pertimbangan-pertimbangan yang menghantui kita, ya, pertimbangan-pertimbangan yang membuat kita itu menjadi berat untuk meninggalkan itu semua, yang apa, membuat kita horror gitu. Ini gimana? Nah, memang ada dua hal yang perlu kita tanamkan. Pertama adalah keyakinan, yang kedua adalah makna kebahagiaan. Dua itu yang paling penting, ya, agar kita tidak dihantui dengan bayangan-bayangan yang akan terjadi, yang mungkin terjadi, yang itu membuat kita menjadi takut untuk meninggalkan sesuatu yang sebenarnya diharamkan, tapi takut untuk meninggalkan itu. Nah, pertama keyakinan. Keyakinan tentang apa? Hidup dan mati dari Allah. Yang menghidupkan, yang mematikan Allah. Keyakinan tentang rizki itu dari Allah. Ar-rizqu biyadillah. Bahwa yang memberikan rizki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu hanya berikhtiar saja. Kemudian keyakinan apa lagi? Keyakinan bahwasannya tidak ada daya kekuatan kecuali Allah. Kalau Allah berkehendak maka jadilah. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi keyakinan bahwa pemilik kekuatan, pemilik segalanya, yang maha kaya, yang maha pemurah, itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinannya harus dibangun, ditanam. Mungkin tidak bisa langsung tumbuh dengan sendiri, dengan cepat, tetapi perlu terus, ya, perlu terus diingatkan, perlu terus untuk dilatih agar keyakinan itu makin tumbuh. Ini masalah keimanan umum. Dan membangun ini perkara yang sebenarnya perkara yang tidak semua orang sanggup untuk melakukan. Hanya orang-orang yang komitmenlah yang insya Allah bisa sampai pada titik ini, di mana Allah segalanya. Rizki dari Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang mencabut rizki Allah, yang ngasih rizki Allah. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
ini masalah keimanan ya, ini masalah keimanan. Dan sering-seringlah kita berinteraksi dengan kalamullah Al-Quranul Karim ya, sering-seringlah kita berinteraksi dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sering-seringlah kita untuk taqarrub Allah dalam sholat malam kita ya, untuk makin menumbuhkan rasa kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena atmosfer itu perlu untuk dibangun ya, makin tumbuh rasa percaya diri kita. Yang kedua, mana kebahagiaan teman-teman semua? Kebahagiaan, kita redefinisi apa sih bahagia itu ya, apa sih bahagia itu. Kalau bahagia itu masih materi, berat ya, kita masih berat nantinya. Tapi kalau kita udah bergeser bahwa bahagia itu bukan materi, maka insya Allah ini akan membuat kita mudah untuk meninggalkan perkara yang diharamkan, meskipun secara materi lebih terlihat, secara kasat mata kita lebih terlihat menjanjikan ya, menjadi apa namanya, menjadi saksi dalam transaksi riba misalnya, kan bisa jadi tinggi sekali ya bayarannya ya, gajinya kalau keluar dari mana gitu ya. Nah itu kembali kepada kebahagiaan tadi, apa sih bahagia itu. Kalau kebahagiaan masih materi, maka kita akan merasa berat. Tapi kalau bahagia sudah kita geser, bahagia itulah ridha Allah. Bahagia itu apa? Ridha Allah. Yang kata para ulama, mereka mengatakan, yakni al-afiyah fi dunya wal-afu fil akhirah. Ketika di dunia itu mendapatkan afiyah, perlindungan. Kemudian di akhirat mendapatkan ampunan. Inilah bahagia. Ridha Allah bagi itu, bahasa mudahnya. Jadi meskipun bergelimang harta, tapi tidak dalam ridhonya, untuk apa? Untuk apa? Makanya kenapa dalam Al-Quran dan dalam hadis lalu dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa pakai hari akhir biasanya? Tidak semua keimanan disebutkan. Barang siapa beriman pada Allah, kepada malaikat, pada kitab dan seterusnya, semua sampai hari akhir. Tapi cukup dua biasanya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kenapa hari akhir? Karena ini akan menjadi penentu sikap kita. Ini mewakili keimanan pada yang lain itu. Ya. Jadi kalau iman kepada Nabi, kepada Quran itu sudah tercakup dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Sudah tercakup semua. Keimanan pada hari akhir itu akan menentukan sikap kita. Sebenarnya kita ini, ya tujuan kita ini di mana? Kalau kita sudah mengatakan tujuan kita adalah di dunia, maka kita akan berat meninggalkan dunia ini. Berat sekali. Tapi kalau tujuan kita, oh negeri akhirat, maka kita ringan meninggalkan sesuatu yang memang Allah larang. Ya, tapi jangan tinggalkan semuanya, enggak boleh juga. Tetap kita ambil, ya, ambil untuk menunaikan hak-hak. Ada orang-orang yang pokoknya saya ingin mentalak tiga dunia lah, ribet dunia ini, talak tiga, jangan juga, ya. Kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunia, kan begitu kan? Wala tansa, dan janganlah kamu lupakan nasibaka bagianmu minat dunia, dari kenikmatan dunia. Ambil untuk apa? Untuk bisa berwakaf di Cinta Quran Center ya. Untuk bisa apa, bersedekah untuk program gerakan hapus buta aksara Al-Quran dan seterusnya. Kenapa? Karena kata Ibnu Katsir, fa'ati di hakin haqqahu, tunaikanlah hak-hak orang yang memiliki hak. Ada hak siapa? Ada hak Allah, ada hak diri, ada hak anak, ada hak istri, ada hak fakir miskin, ada hak ya semua yang ada di lingkungan kita. Maka punya hak-hak yang kita tunaikan. Ya, ada masjid yang belum beres bangunannya, ada hak kan? Kemudian ada pesantren yang belum beres, ada santri yang belum dapat makan, ada anak yatim yang belum dapat makan. Itu ada hak-hak yang kita tunaikan. Maka wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Jangan lupakan kenikmatan dunia. Ambil saja untuk menunaikan hak-hak itu.
ada cinta kuan senter yang akan segera berjalan itu mengkader para dai. Nah, itu juga hak kasih kan ya, ada wakafnya segala macam. Tunaikanlah hak-hak itu. Insyaallah. Ada janda-janda kalau janda-janda lain ya. Ada janda-janda tua begitu ya yang juga perlu hak ya, kita berikan haknya begitu. Ya. Kalau janda nanti urusan yang lain ya. Jadi harus apa namanya ditunaikan oleh kita hak-haknya. Allahu Akbar ya. Baik, pada kali itu. Iya. Alhamdulillah teman-teman ya. Jadi memang orientasinya dulu ya, membuatkan niat itu kan tujuan kita kemana sih tadi ya. Ternyata kalau kita akhirat ya terasa ringan sih semuanya gitu. Tapi kalau udah tujuan kita di sini, ya iya kita jadi fokusnya di sini gitu ya. Ini keimanan ini harus tumbuh dan semakin kuat dengan ilmu ya, hadir ke majelis ilmu ya. Masya Allah.